Saya lanjutkan. Pak Eri di atas SPJ. Nanti Pak Eri akan menerangkan. Saya menerangkan DPT ini dulu tahapannya. Ini DPT tahapan untuk pileg. DPT ini jumlahnya misalnya 5.500. Terus ditambah pemilih pemula nantinya 500 berarti 6.000. Kalau di rata-rata Kecamatan Taman ini mendapatkan kisaran jumlah TPS-nya 245. Gampang-gampangane. Sak desa nek TPS-e 6.000 untuk pileg mendapatkan 4 kali 6 24 TPS. Gampang-gampangannya gitu. Itu enggak pakai coklit ya, langsung dibagi TPS. Jadi saya berharap ini tercatat betul. Satu, dilihat dulu.